Miris benar nasib Julia Perez. Demi mencari uang, ia seperti mengabaikan kondisi kesehatannya. Ia bahkan pernah mengalami kejadian yang mengancam keselamatan jiwa. Suatu ketika saat hendak naik panggung, Juppé tiba-tiba mengalami pendarahan di hidung. Tapi Juppé tidak membatalkan acara dan tetap naik panggung. Pernah waktu itu kejadian waktu ulang tahun. Bukan acara Panasonic atau apa gitu, aku lupa. Nah itu udah mau naik. Pendarahan, mimisan kan habis kemo, kalau habis kemo itu memang normal mimisan. Wah itu panik kita semuanya, mereka panik semua. Aku lap. Udah mau naik rigging kan nih. Wah lap. Mimisan udah banyak banget kan. Pasti lap. Udah kelengangan kayak kehilangan darah kan, gini. Aku cuma berdoa Tuhan. Aku gak mau dibilang nanti kalau jatuh kan dibilang pasti drama queen ala Perez gitu-gitu kan. Ah Tuhan jangan. Tapi memang dampak dari kemo itu ya udah pendarahan dari hidung gitu.